ada dua foto wanita yang Steve yakini sebagai Elizabeth Short. So I'm so sorry kalau video ini aku jadikan kayak mayatnya si Elizabeth Short. Aku bagi dua. Aku gak kasih tahu di awal karena aku tahu kalian pasti muak kali ngeliat muka aku. Video ini gak selesai-selesai karena panjang kali wa. Aku harus menjelaskannya secara detail. Karena aku tahu kalau kalian dengar secara detail, kalian akan sependapat dengan aku. Sumpah. Aku yang biasanya ngomong lembut-lembut aja udah hilang sekarang ya kan. Biasanya daripada penasaran, let's start it. Gak ada lagi sekarang. Penasaran kalian kan? Lanjut. Salah kali aku. Enggak, bukan sama kalian, sama George-nya. Let's start wa. Teori keempat adalah renovasi rumah. Steve mengatakan bahwa Hodel membeli 50 karung semen ke rumahnya untuk direnovasi pada tanggal 9 Januari 1947, di mana itu merupakan hari terakhir Elizabeth hidup. Steve juga mengatakan bahwa tas yang ditemukan dekat dari tubuh Elizabeth yang diduga digunakan untuk mengangkat mayatnya Elizabeth ini ada persis seperti tas milik ayahnya. Petunjuk kelima adalah mobil. Steve mengatakan bahwa pada tahun saat kejadian, ayahnya ini menggunakan mobil hitam Packard 1936 yang tampak sangat mirip dengan deskripsi mobil hitam yang ditemukan oleh detektif Rob Asdell saat itu. Petunjuk keenam adalah seni imajinasi. Steve menunjukkan adanya kesamaan antara bagaimana tubuh Short ditemukan dengan karya seni milik teman George, di mana lengan dahlia diletakkan di atas kepalanya dan untuk sayatan di ujung bibirnya Elizabeth ini terinspirasi dari lukisan seorang seniman Observatory Time, The Lovers. Menurut Steve, George sangat mengidolakan seniman ini dan menjadikan Elizabeth Short sebagai imajinasi seninya. Gak setuju aku. Gak setuju. Petunjuk ketujuh adalah pelecehan seksual. Salah satu anak perempuannya George yang bernama Tamar Hodel masih dengan jelas mengingat saat ayahnya mengadakan pesta besar di rumah mereka dan mengundang beberapa seniman serta bintang film di pesta itu. Dia disuruh sama George, ayahnya ini, untuk berpose telanjang untuk seniman favorit ayahnya saat dia masih kecil. Setelah Tamar melarikan diri pada tahun 1949, Tamar melaporkan ayahnya ini kepada polisi dan mengatakan bahwa dia sudah mengalami pelecehan seksual di mana George sudah mencoba untuk mengajarinya tentang seks pada usia 11 tahun. Dan bahkan George ini juga menawarkan Tamar kepada teman-temannya untuk berhubungan seks ketika Tamar masih berusia 14 tahun. Dan Tamar mengatakan bahwa George juga ikut berhubungan seks dengannya. Binatang. Gak ada otak ini memang. Salah aku. Kenapa petunjuk ini menjadi salah satu bukti bahwa George ini adalah pelakunya? Karena sangat kuat untuk orang-orang yang memiliki kelainan seksual atau edik dengan pornografi dapat melakukan hal-hal keji dan cenderung menjadi seorang psikopat. Dan karena perbuatan bejat ayahnya, di usia 15 tahun Tamar harus melahirkan seorang bayi perempuan di San Francisco yang dia beri nama Fauna Hodel dan sudah diadopsi oleh seorang keluarga di Nevada dan masih hidup hingga sekarang. Walaupun Tamar sudah melaporkan ayahnya ini ke polisi, namun keluarganya bersaksi bahwa Tamar berbohong. Tapi ada spekulasi yang mengatakan bahwa keluarga Holden sengaja menutupi perbuatan keji dari George dikarenakan George merupakan tulang punggung dari keluarga itu. Petunjuk kedelapan adalah tewasnya seorang gadis Filipina. 3 tahun setelah terbunuhnya Elizabeth Short, George ini diduga melarikan diri atau pindah ke Filipina dan secara kebetulan 17 tahun kemudian seorang wanita asal Manila dilaporkan tewas dengan tubuh yang juga terbelah menjadi dua dan berpose sama seperti mayat Elizabeth Short dan dibiarkan di tempat kosong. Dan Steve juga mengatakan bahwa ayahnya ini tinggal hanya setengah mil dari tempat kejadian dan sampai saat ini pelaku dari pembunuhan tersebut masih belum diketahui. Fix positif. Sama coy, kebelah dua tangannya sama. Oh. Sotoy si nanat ini. Bodoh, orang kuat kayak gini kok apa pula. Oke. Okay.
Teori ketiga. Petunjuk ke-9 adalah rumah masa kecilnya Steve Holden. Pada tahun 2012, Steve mengunjungi rumah masa kecilnya bersama kru produksi, beberapa mantan petugas polisi, serta seekor anjing pelacak. Di mana anjing pelacak itu menangkap aroma dekomposisi manusia. Jadi dekomposisi itu apa ya? Pembusukan atau dekomposisi merupakan salah satu perubahan secara kimia yang membuat objek yang biasanya makhluk hidup yang mati dapat mengalami perusakan susunan atau struktur yang dilakukan oleh dekomposer termasuk semut, belatung, bakteri, dan jamur. Anjing ini menangkap aroma dekomposisi manusia di beberapa titik sekitar rumah tersebut. Menurut Dr. Arpad Fass, seorang antropologi forensik terkemuka di sana, mengatakan bahwa aroma yang ditemukan anjing ini berasal dari air dan kekuatan benda lainnya yang masih akan bertahan walaupun sudah beberapa dekade lamanya. Dan Dr. Arpad sendiri yang menganalisis sampel tanah yang diambil dari lorong belakang rumah tersebut dan mengatakan bahwa itu positif ada sisa-sisa pembusukan manusia di situ. Dan menariknya, sampel itu menunjukkan kematian yang terjadi antara 20 sampai 100 tahun yang lalu. Ini entah teori keberapa lagi nih ya, banyak kali. Teori ke-10 adalah George Hodel merupakan salah satu orang yang diwawancara oleh tim penyidik pada saat itu. Setelah mendengar teori George Hodel oleh Steve, reporter LA Times, Steve Lopez, pergi ke Los Angeles dan diberikan akses untuk membaca file-file atau dokumen-dokumen juri di kasus tersebut. Dan dalam file itu, Lopez menemukan foto George yang diambil dari 21 tersangka kuat pada kasus itu. Dan masa penyelidikan George Hodel ini dilakukan 40 hari sebelum George pindah ke Filipina. Lopez mengatakan bahwa ada satu rekaman di mana George ini mengatakan, "Seandainya aku membunuh Black Dahlia, mereka tidak akan bisa membuktikannya sekarang. Mereka tidak dapat berbicara dengan sekretaris saya karena sekretaris saya sudah mati." Dan ada rekaman lain yang diyakini merupakan suara wanita yang diserang di ruang bawah tanah rumah. Dan ini adalah petunjuk ke-11, petunjuk terakhir di mana George merupakan saksi kunci korupsi di Los Angeles. Menurut salah satu sumber terpercaya, penyelidikan terhadap kemungkinan George terlibat pada pembunuhan ini langsung ditutup secara tiba-tiba di tahun 1950, dan Steve Holden juga mengatakan bahwa ayahnya ini memiliki koneksi yang tinggi dengan para pejabat saat itu. Dan George mengetahui pelaku-pelaku korupsi di LAPD dan kenakalan mereka dengan prostitusi serta aborsi. Jadi karena George ini tahu rahasianya LAPD, akhirnya penyelidikan yang aku yakin mereka juga kuat mengarah kepada George tidak dilanjutkan karena pihak LAPD merasa terancam. Dan kenapa pembunuh dari Elizabeth Short belum tertangkap? Karena George Holden meninggal pada tahun 1991 di usianya yang ke-91 tahun. Oh, selesai. Kurang banyak apa lagi petunjuk yang udah aku kasih tua? Udah tahu kan siapa pembunuhnya? Kurang banyak apa, Wak? Hah? Sakit rahang aku, betul. Ini sebenarnya ya petunjuk yang keberapa entah tadi tuh, yang ke-11 apa 12 atau 10 entah lah ya. Petunjuk terakhir itu masih banyak lagi detail-detailnya, masih banyak petunjuk-petunjuk lainnya, cuma udah kram bibir aku. Yang ada kalau aku sebutkan semua, kalian yang awalnya tertarik sama kasus ini jadi muak nengok muka-muka aku aja di video ini ya kan. Tapi fix. Bahkan yang ngomong ini anaknya sendiri, anaknya nih pun detektif ya kan. Oke guys, jadi itu tadi pembahasan soal yang aku yakini banget 100% kalian sependapat dengan aku bahwa George Holden lah pembunuhnya. Aku gak akan nanya-nanya lagi apa menurut kalian, siapa pelakunya, apa segala macam, udah fix semua itu George Holden. Tapi, ya, aku mau tahu menurut kalian apa penyebab pelaku ini membunuh Elizabeth Flirt? Itu aja mau kutanya, komenlah di bawah. Karena kan kalian lihat jasadnya, mayatnya ini dibantai sehabis-habisnya, enggak. Entah apa filosofi dia belah itu jadi dua, ini diapain gitu. Walaupun semua petunjuk yang aku sebutkan tadi juga ada alasannya, tapi aku mau tahu dari sisi, dari sudut pandang kalian, ada apa, kenapa pelaku ini membunuh secara sadis Elizabeth
Flirt. Elizabeth Flirt yang diculik bapaknya. Elizabeth Swords. Kan udah gak fokus aku lagi kan. Udah gak ada lagi lembut-lembutnya aku ngomong ini dah. Dah, cukup. Karena aku terlalu exciting sama kasus ini, benar aja. Oke, guys, as always, kalau kalian suka videonya, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide-ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Dan karena sekarang aku akan coba rutin mengupload video setiap minggunya, jangan lupa nyalain notifikasinya biar kalian tahu kalau aku upload video baru di minggu selanjutnya. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya channel ini makin berkembang. Bye!